Cantik kok, oh my god. Iya, memang cantik. Aduh, ya, coba lagi guys. Tuh, aduh. Tidak, siapa muka dia kamu tipu sama macam yang Filipin punya artis. Siapa namanya tuh? Catherine Bernardo. Ya, mana? Siapa di perempuan? Iya. Ada sama lah. Bella sikit. Welcome to Tuar Entertainment. Guys, hanya si Tuar dia cuti. Citra cuti. Kami mau promote Wawa Cosmetic dan Mawaros. So, for those yang mau beli, kamu boleh tunggu di Instagram yang kami tag di bawah. Hi. Okay, hari ini kita mau reaction lagu terbaru daripada Lyodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, yang mana lagu ini adalah baru keluar pada bulan ini kalau tidak salah. Wow. Okay. Dan ini adalah sebenarnya saya sudah react pada 6 hari lalu. 6 hari lalu dan cuma ada muka saya. 6 hari lalu dan hari ini MV dia sudah keluar, jadi memang saya tidak sabar. Oke, jom apa kata kalau kita tengok Lyodra beraksi? Let's play. Start. Kasih gini lah. Yes, boleh. So, boleh ya, kami tidak pernah nampak di video, jadi ya, mungkin baru dia yang nampak. Ya. Baru saya, nanti saya stop dong berapa kagumnya. Saya kepada Lyodra. Macam video-video orang kami. Beautiful. Cantik. Wah, cantik banget sih. Oh my god. Okay, ada lagi yang sebar. Wah, cantik kok dia. Kejap. Cantik kok suara dia. Kenapa? Kejap guys. Bunyi macam enggak. Woi, muka dia macam kena pijak sapi. Dari ya, betul. Tak sama. Sebenarnya saya lagi bodoh. Okay. Kayaknya perasaan. Jom, mula guys. Why you so beautiful? Kenapa lelaki ni? Dia senyuman. Jap sama siapa lu? Hey. Tu lelaki dia senyuman, dia memang ketara senyuman lelaki dia setia. Nampak tak dia? Betul. Yeah, betul. Boleh lawan. I agree with that. Macam tapi kalau dia senyuman, I agree with you. Macam tu, oh my god. I agree with you, can you see? Okay, start. Please start. Aku yang mana guys? Jadi kita start. Okay. Forgive me. Okay, I see. Jadi means dia macam dia yang terlanjur mencinta, tapi kita tidak tahu macam mana cerita sebab kita belum punya MV dia kan. So kita tidak. Ibla maafkan aku. Maafkan. Okay, kita. Kalau mau minta maaf, mau salah kau. Okay lah, kita start balik. Girls always right. Menyelekit. Saya kesian namanya kan. Cantik. Wih, saya menalu. Aduh. Wih, saya. Begitulah kamu tuan. Begitulah saya lepas apa? Itu cuma crush. Mesti kita macam ni. Cuma buat yang buka crush. Crush limpas. Okay. Lagi. Hey. Tapi dia memang cantik kan? Sangat. Berapa umur nih? 18. Oh sorry, 16 tahun. 16 tahun. Mudanya, tapi muda dia sangat matang. And berapa tahun muda jalan dari kita? Yes. Dari sip lah. 16 tahun guys. 16 tahun aja muda. Tapi still muda dari kami. Tapi ada nama panggilan dia, Lily. Tapi dia cantik betul loh. Wow, Lily. Hi Lily. Ais, bagus kulit dia tengok. Dia tengok nanti. Harap-harap dia tengok. Please watch Lily. Well, saya sudah hafal. Cantik kok, oh my god. Iya, memang cantik. Aduh, kenapa lagi guys. Itu, aduh. Tidak, siapa muka dia kamu tipu sama macam yang Filipin punya artis. Siapa namanya tuh?
Catherine Bernardo. Yang mana? Siapa nih perempuan? Iya. Ada sama lah. Bella Sikit. Terima kasih. Tapi ini lagi cantik lah. Oh my god. Almost lah. Almost sama lah. Oh iya kan? Cak? Iya kan sama. Sama mata mata dong sama mata dong. Dong punya warna kulit pun dekat sama. Yeah. Dia pun mau jadi Catherine Bernardo sama. No, tapi disqualified. Mahal lah mahal kita. Oke, okay, stop balik. Oh my god, oke. Okay. Paham sah. Dia menangis guys. Macam kepala sakit lah mau tengok di MV ini tau guys. Macam ni lelaki dia bagi hop sama ni perempuan. Betul lah. Betul lah. So saya bilang dia boleh lagi sampai. Jangan senyum-senyum sama perempuan. Jangan bagi kalau kamu tidak suka dia. Nanti dia dia perasan tu kamu. No. Okay. No smile smile itu ada girl. Men, yes. Please don't smile. Jaga mata. Don't smile smile mata. Kunci-kunci. Jaga senyum. Jaga. Ha. Jaga mata. Tak tengok langsung. Okay, guys. Okay, kita tengok. Kita tengok. Aduh. Sakit bukan, Nain? Sakit itu, Ben. Woi, itu habis. Wah. Oh my god. Banget. Goosebump, guys. Oh my god. Pas lagi. Gimana? Wow, you so hebat tuh. Like Lily. Lyodra. Sedih pula dia, guys. Lyodra. Dia maklumlah dia baru putus cinta, jadi kita layan je lah. Nah, sedih dia ni, guys. Sabar ya, kan? Okey. Kau tahu kan, apa kau selalu berjumpa sob tu lelaki balik-balik? Tu lelaki balik-balik ke kedai ibu apa? Sama. Oh my god. Di kedai ibu yang lain. Ya, pergi ni. Kedai sebelah pun kedai bunga kan? Pigilah. Macam mana tak kedai bunga lah. Kedai bunga lah. Kenapa rasa-rasa di sebelah tu kedai bunga juga. Okay, kita stop. Okay, okay. Oh my god, dia bagi lagi kopi guys. Bagi sama girlfriend kau lah, Pak. Lu siap indah, Pak. Umban dia tu air di tempat saya ni, Pak. Wah, cantik dia. Sedihnya dia pergi macam tu. She is very very talented. Sudahlah cantik, nyanyi, full package. Pokoknya full package. Pokoknya kamu terbaik. Nah, sedihnya dia mau bagi bunga tu dengan girlfriend-nya. Lelaki tu. Aduh. Macam mana kau? Supaya dia menangis. Dia nangis lu. Sen dia bertepuk sebelah tangan gitu. Eh begini. Bertepuk yes. Sebelah tangan tak akan berbunyi, guys. Yes. Guys, gimana guys? Macam ni guys. Aduh. Oh my god. Tapi saya suka denger yang sini tadi. Coba ulang lagi. Yang dia teriak tuh, Bah. Iya, yang dia teriak. Itu bagi saya Goosebump lah. Sini. Nangis super sekali. Goosebump lagi. Wow. Oh my god. OMG. Siti beli move on sama dia juga. Siti beli move on sama dia punya. Macam dia buat. Siti tahu lah. Memang best dia punya high note. Iya. Oke. Dengan habisnya persembahan MV daripada official music video daripada Lyodra. Atau nama panggilannya ialah Lily. Mengapa kita hashtag terlanjur mencinta? Ya, memang terbaik. Jadi apa komen kalian? Letak. Saya suka suara tu perempuan tapi tu lelaki. Coba cakap sedikit pasal tu lelaki. Why? Please stop giving hope. Yes. We don't like hope. Guys, help. Kalau not going to kill. Don't be a teen boy. Jangan main sama hati perempuan, guys. Yeah.
Sedih guys. Walaupun kami tidak boleh menemani semati lelaki. Dia terlanjur mencinta dalam MV kan nih macam.